Hey, gue Amara. Hidup gue yang atur. Gak suka dibilang dan kadang keras kepala. Ini teman gue, Luna. Si cewek yang suka latah dan doyan banget nasihatin sampai emosi ke gue. Yang terakhir, Asa. Si cewek mageran tapi update segala informasi. 5, 6, 7, 8, and 1. Ulang sekali lagi deh, Mar. Satu kali ini doang ya. Oke. Guys, lihat sini buruan. Apaan sih? Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline. Paling biar rame aja. Udah, gak usah dipeduliin. Mending kita lagi tian lagi. Yuk. Coba. Hingga akhirnya tertular virus corona. Kita akan lihat bersama. Ini dia. Ini dikutip dari Malaysia Mail. Oh, jadi benar. Yang TV itu. Iya, ini menyebutkan bahwa warga kita harus waspada nih, gawat kalau enggak. Histori perjalanan di Jepang pada kayaknya itu Luna deh. Dan ayam, kamu tuh yang ngagetin aja. Bentar. Iya, marah. Jaga jarak dong, kan udah ada peraturannya suruh jaga jarak dan jauhi kerumunan. Eleh, gitu doang? Enggak, Amara. Terus, kenapa kamu enggak pakai masker? Kena virus baru tahu rasa kamu ya. Alah, ngapain sih pakai masker? Sumpek panas, nanti cantikku enggak kelihatan deh. Ih, kamu tuh ya bener-bener dibilangin ngeyel banget. Dah, mau pergi dulu, jaga jarak. Bye. Apaan sih? Gak jelas. Itu asal deh kayaknya. Asa. Hei, Asa. Luna, kamu habis ngapain? Habis maling ya. Aduh, capek juga ternyata. Deh, kamu tuh ya kalau ngomong sembarangan, masa cewek cantik kayak gini dibilang maling. Lah terus kamu kenapa? Aku tuh habis ketemu Amara. Tahu enggak? Dia tuh makin jadi loh. Gila, berani-beraninya keluar enggak pakai masker coba. Batu banget kalau dibilangin. Lah, kayak nggak tahu dia aja. Dia kan orangnya ngeyel. Lagian ya, kalau dia beneran kena COVID, baru tahu rasa tuh anak. Nggak boleh gitu. Dia tuh tetap teman kita loh, walaupun ngeyel. Ya doain aja deh supaya dia cepet sadar. Oh iya, kamu tuh. Oh iya, ya Allah, aku lupa kan disuruh beli beras sama Mama, malah jadi ngobrol sama kamu lagi. Dah, mau beli beras dulu. Emangnya kamu suruh beli beras berapa kilo sih? Gak tahu, tadi lupa. Ibu, aku pulang. Iya, Nak. Taruh aja ya di meja sembakonya. Jangan lupa cuci tangan tuh. Iya, Bu. Panas banget sih. Bu. Ibu. Kepala Mara sakit. Kamu kenapa, Nak? Jangan-jangan kamu kena COVID, Nak. Dok, tolong anak saya, Dok. Anak saya kenapa ini, Dok? Tolong, Dok. Sini, Dok.
Bentar. Ah. Untung cuma mimpi. Ini pasti gara-gara aku nyepelin COVID-19 nih. Wah, alhamdulillah kalau gitu. Aku tadi mimpi kena COVID, guys. Kapok dia sering ngeremehin protokol kesehatan. Kalau kita buat video edukasi TikTok, gimana, guys? Sama sebarin banyak info tentang vaksin lewat sosial media, yuk. Biar pada tahu dan paham. Akhirnya jadi juga. Gamar, upload aja. Ya, langsung upload. Oke. Guys, lihat deh. Like-nya cukup banyak ya. Wah, ternyata banyak juga yang suka sama video kita. Alhamdulillah banget ya. Bentar. Kenapa? Kayaknya kalau cuma video kurang deh. Gimana kalau kita bikin pamflet, broadcast, atau apa aja deh? Nanti kita bisa sebarin lewat WhatsApp, Instagram, atau Twitter. Boleh banget tuh. Nah, sip. Tapi nih, kalian gak takut divaksin? Udah, tenang aja guys. Vaksin tuh aman kok. Apalagi pemerintah yang buat. Masa pemerintah mau bikin vaksin abal-abal? Emang kosmetik abal-abal? Ih, kalian tuh apaan sih? Oh iya, bener juga. Apalagi kita kan mahasiswa kesehatan. Masa iya kita mengabaikan himbauan pemerintah? Bener-bener. Kalian semua bener. Maaf ya, aku sering gak dengerin omongan kalian. Bantu sih gak mau dengerin omongan kita. Benar-benar. Mending kita pulang aja. Capek nih gue. Gas. Yaudah. Oh iya, ya Allah. Aku kan lupa suruh beli beras sama mama. Malah jadi deh. What? Aku kan disuruh beli beras sama mama, malah jadi ngobrol sama kamu lagi. Dah, mau beli beras dulu. Action. Okay. Action. Oh iya, bener banget. Apalagi kita kan mahasiswa kesehatan. Masa iya kita... Action. Ha ha ha!